Kampung Genting. Kampung Genting adalah sebuah kampung yang terletak pada bagian barat Kecamatan Merah Dua, Pidijaya. Kampung Genting memiliki luas wilayah kurang lebih 104 ha, di mana Kampung Genting dihapit oleh beberapa kampung. Di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Munasabi, selatan berbatasan dengan Kampung Munasatungo, sebelah timur berbatasan dengan Kampung Payasetui, dan barat berbatasan dengan Sungai Merdu. Kawasan Kampung Genting memiliki hamparan tanah yang begitu subur, sehingga mata pencaharian utama masyarakat Kampung Genting ialah sebagai petani. Yang ditumbuh kembangkan oleh masyarakat diantaranya padi, melinjo, timun, dan lain sebagainya. Masyarakat Kampung Genting akan bertani ketika musim penanaman padi dimulai. Keindahan alam yang terhampar, udara yang begitu segar, dengan pemandangan indah yang memanjakan mata, membuat Kampung Genting memiliki nilai asri tersendiri. Air yang melimpah ruah menjadikan tanaman yang tumbuh di tanah Genting hidup berseni. Presentasi pohon melinjo hampir sama dengan padi, dikarenakan hampir di setiap rumah masyarakat terdapat pohon melinjo. Bahkan pada sepanjang jalanan kampung ditumbuhi dengan pohon melinjo. Pada awalnya, tanaman melinjo tidak diolah oleh masyarakat setempat, melainkan langsung diperjualbelikan kepada pabrik atau agen. Kampung Genting pun mencoba mencari solusi dengan mengolah melinjo menjadi emping. Pengolahan emping sendiri dilakukan dengan mudah, yaitu dengan cara disangrai yang kemudian dipukul dengan palu khusus hingga menjadi pipih. Bisa menjadi asupan nutrisi bagi masyarakat, di mana emping memiliki protein dan mineral yang cukup baik. Emping melinjo juga menjadi sektor yang dapat menunjang perekonomian masyarakat Kampung Genting. Dengan ini, Kampung Genting juga akan menjadi penghasil emping melinjo pada Kecamatan Merah Dua, Pidijaya. Dengan berdirinya UMKM emping ini, masyarakat dapat mewujudkan perekonomian yang tinggi dan mengembangkan potensi kampung. Adapun UMKM kampung lainnya, yaitu produksi kue arafik, yang diperjualbelikan baik di dalam maupun di luar daerah.
12 KPM reguler Kecamatan Merah 2 juga melakukan kegiatan pendekatan dengan masyarakat dari berbagai kalangan, baik dari segi remaja, orang tua, maupun anak-anak. Thank you.